Kabupaten Wonogiri. Saya akan membacakan tatil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Mata hukum kama salil ladis tahu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beberapa kenikmatan kepada kita. Berupa nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat umur panjang yang barokah, dan masih banyak lagi. Atas semua nikmat tersebut, wajib kita syukuri dengan kalimat syukur Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar senantiasa mendapatkan syafaatnya. Perkenalkan, nama saya Zafia Anasyatul Airuri dari SDN 3 Pucangnom. Saya ingin menyampaikan kultum dengan tema sahur di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini, kaum muslimin disunahkan untuk melaksanakan sahur, karena di dalamnya terdapat banyak keberkahan yang Allah akan berikan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaharu fa inna fis suhuri barakatan." Artinya, bersahurlah kalian karena di dalam sahur ada keberkahan. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menganjurkan kepada kita sebagai umatnya untuk melaksanakan sahur, sekalipun seseorang mampu berpuasa tanpa makan sahur. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain menekankan dengan perkataannya, meskipun hanya dengan meminum seteguk air. Hadis rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk menyerupai ibadah kaum yang lain. Salah satunya, sahur bisa menjadi amalan pembeda antara puasa kaum muslimin dan puasanya ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Hadis rawahu Muslim. Adapun keberkahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan sahur, yaitu 1. Ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah. Seseorang yang melaksanakan sahur berarti dia sudah melaksanakan apa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan begitu dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar, sebab dia mengikuti sunahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2. Memiliki kekuatan fisik. Dengan memiliki fisik yang kuat, bukan hanya bisa melaksanakan ibadah puasa, tapi juga bisa melaksanakan ibadah yang lainnya. 3. Memiliki kekuatan mental. Artinya, ia memiliki keyakinan di dalam hatinya dan otaknya sudah diprogram untuk melaksanakan puasa di siang hari bulan Ramadan. 4. Memiliki peluang doa diijabah. Waktu sahur adalah waktu di mana Allah mengijabah setiap doa-doa hambanya. 5. Istiqomah bangun malam. Seseorang melaksanakan istiqomah untuk bangun malam adalah melaksanakan sahur.
Dan di bulan-bulan berikutnya, dia akan istiqomah bangun malam untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah di antara keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang melaksanakan sahur. Maka kita jangan melewatkan untuk melakukan amalan sahur ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakannya. Demikian sedikit kultum dari saya. Banyak salah kata saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.